Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada manasik umroh untuk keberangkatan 21 Januari di MGC Talks. Jadi ikuti terus supaya kalian tahu apa aja sih kegiatan selama manasik ibadah. Oke. Harus kelompok grup ini harus selalu bergandengan ya,
jangan sampai ada yang terpisah karena banyak orang. Lalu jangan sampai terpisah dengan teman ya. Terus ya, sampai dua kain ihram ini tidak boleh ada kain yang lain kecuali sabuk. Nanti ada sabuk umroh khusus. Ya, itu tidak apa-apa. Sabuk sekalipun berjahit, sabuknya itu ikat pinggirnya tidak apa-apa. Atau jenengan setelah pakaian ihram jenengan bawa tas. Tasnya kok berjahit, tidak apa-apa. Jam ya. Tangan. Jam tangan tidak apa-apa juga. Yang tidak boleh apa? Pakaian berjahit setelah di setelah atau yang menempel langsung ke tubuh kita itu yang tidak boleh. Adapun kalau kita sudah memakai kain ihram kemudian pakai tas, pakai sabuk kan tidak langsung nyentuh, ini tidak apa-apa. Ya, jam tangan yang tidak boleh apa? Pakaian berjahit kain dalam kemudian untuk kepala. Ini bagi laki tidak boleh. Adapun cara pemakaian kain ihram ini banyak caranya ya. Ustadz Dharma juga mungkin punya cara sendiri. Nah, ini yang lebih mudahnya ini seperti ini bisa. Jadi kalau pakai itu ya usahakan ketika di kamar ya ada itu kan bareng laki-laki ya tadi suami istri sedangkan banyaknya kita satu kamar 4 orang laki-laki ya, usahakan aurat dijaga ya jangan terbuka ya. Karena kita kosong ini saja yang dipakai ini pakaiannya seperti ini aja seperti pakai sarung. Nah, kemudian dipakai ikat pinggang. Ini insya Allah aman, ya, aman kita dengar. Ya. Nah, kemudian ada cara lain. Ini, ya, cara lain ini dimasukkan. Ya, pencet. Ini tarik. Ya, tarik. Ini jenengan ada. Aslinya anak-anaknya bisa pegangan ini tidak hilang tarik kan itu tertutup dalam nah, ini seperti ini nah ini juga bisa seperti ini satu insya Allah aman ya paham ya YouTube aja ya bisa dipelajari di YouTube tapi gampangnya seperti ini bisa pelajaran dan anda Selesailah proses manasik umroh dan jamaah makan siang.